Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini saya akan share resepi kuih penjaran perisa pandan, salah satu kuih tradisi di negeri Sabah. Nak tahu resepi kuih ni? Jom tengok video ni sampai habis. Pertama sekali, sediakan bahan-bahannya. Kita perlukan 1 mangkuk tepung gandum, 1 mangkuk tepung beras, 1 mangkuk gula pasir, 1 mangkuk santan pekat, 1 sudu kecil garam, 1 cawan air kosong, air daun pandan, bekas adunan dan juga whisk. Step pertama sekali sangat senang. Kita hanya perlu masukkan ke semua bahan-bahan kecuali air. Santan pula kita masukkan secara berperingkat sebabnya kita tak nak adunan terlalu cair. Air hanya diperlukan sekiranya santan yang kita miliki tidak mencukupi. Selepas masukkan ke semua bahan ke dalam bekas adunan, kacau perlahan-lahan sehingga sebati dan tidak berketul-ketul. Memandangkan kita telah dapat kepekatan adunan yang diinginkan, so kita tidak perlu lagi untuk menambah air. Bagi mendapatkan hasil kuih penjaram yang memiliki tekstur yang lebih lembut dan aroma yang lebih sedap, kita perlu biarkan adunan ini diperam sebaiknya semalaman. Ini adalah adunan yang telah diperam selama semalaman. So, kita bolehlah sediakan barang-barang untuk keperluan kita menggoreng. Anda perlukan senduk seperti ini ataupun seperti ini. Saya gunakan yang ini sebab ini barang legend mak saya. Mini kuali seperti ini, minyak untuk menggoreng dan semestinya dapur gas. Kuih penjaran kita dah pun siap. Ianya sudah siap untuk dinikmati. So, selamat mencuba guys.